Halo guys, kembali lagi dengan Koko Luffy. Oke guys, kali ini kita bakal coba story yang hard ya guys ya. Ini kalian bisa lihat di sini, kita langsung gaskan aja guys. Jadi mungkin per videonya aku buat ke chapter per chapter ya guys ya, sampai mentoknya di berapa, stacknya di berapa, nanti kalian juga bakal tahu kan. Oke, sekarang kan chapter 1. Nah, kita coba nih chapter 1-nya bisa lewat nggak? Kalau lihat dari postingan di Facebook dan beberapa chat sih katanya banyak yang mentok ya. Kita coba aja. Yang hard karena hadiahnya lumayan bagus banget guys ya. Oh, dia ada ininya guys. Ada apa sih sebutannya ini? Ada misinya nih kan, bisa lihat di sini sebelah kanan nih. Crew stack dengan 5 tim atau kurang. Emang bisa 5 orang nih. Hot. Oh iya ya, bisa 5 ya. Bontok kali kita. Kita pasang langsung tentu saja, guys. Janganlah. Masih ini. Langsung kita kasih ke depan ini. Nah, kayak gini aja. Ini kita bisa tambahin sih ini. Untuk vet sih kayak udah OP sih. Oke. Kira aku kayak normal ya, cuma 4 ya. Tapi yang hard tuh bisa pakai 5 orang, guys. Kita lihat kita bisa sejauh mana. Bahkan ada yang bilang nggak selesain yang chapter 1 ya, mentok di chapter 1 part 10. Nah, kita coba lihat aja. Kita auto aja ya. Kayak biasa guys, kita auto-auto dulu, kalau mentok baru kita iniin. Musuhnya level 65 loh. Harusnya sih kalau level musuhnya di bawah level kita sih harusnya bisa ya. Oke, kayaknya sih untuk yang pertama ini sih nggak ada masalah lah ya. Oke, kita langsung next story. Aman guys ya, part satunya aman, part 2 nya jangan bilang nanti part 2 nya lalu nge-stuck lagi kan, kacau banget. Soalnya aku mau dapetin buku buat up si Hang Sungu ini nih, biar OP deh nih. Hang Sungu ini bagus, cuman ya dia nggak ada fed kan, jadi ya caranya cuman skillnya aja kita up sampai mentok. Itunya juga dia nggak punya kan, igni weaponnya. Pusing. Oke, kayaknya yang kedua ini juga nggak ada masalah sih kayaknya sih. Oh, ini lawan ada bosnya guys. Masih bisa lah ya, ada bosnya lagi, belum ketemu masalah guys, masih aman. Wah, ada bosnya lagi nih. Wah, ada laser girl nih, susah banget nih. Untung dia nggak sempat nembak lasernya. Oke, beres ya guys ya. Sekarang part 3. Untuk formasi sendiri belum ada perubahan guys. Kita lihat mampukah kita sampai ke chapter 2. Kalau kalian sampai di mana guys, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Untuk yang hard nih, mentoknya di chapter berapa? Level 71 nih musuhnya sekarang. Masih bisa lah ya. Yang penting levelnya jangan di atas kita aja. Kita kan 105 ya. Musuhnya jangan 105 juga. Atau 106 gitu. Beres. Aman nih guys.
Oke. Masih aman ya guys ya. Over 5 time. Apakah ini achievement kah? Beres ya, yang 1, 4, 3, 4, 4 nya segalang. Kita gas terus guys. Ini sudah masuk part 4. Kalau prediksi aku sih ini paling mentok tuh sampai chapter 2 sih. Chapter 2 udah bakal sulit sih. Kalau masih chapter 1 kayaknya bisa lewat lah. Kita lihat sampai berapakah. Dia ada bintang-bintangnya guys ya. Jadi kalau misalnya kita char kita ada yang meninggoy satu ya, mungkin bintangnya cuma dua kan. Kalau bintang dua dapat ininya achievement apa rewardnya nggak full kali ya. Bis. Ini kau udah naik 74 nih. Ke level 74 musuhnya. Sejauh ini masih aman guys. Gila ekspedisi 25% edan sekali. Ini part 5. Bonus experience-nya tinggi banget ya, 25% ya. Level bakal cepat naik ini berarti nih. Ini udah 51. Ini musuhnya level 77. Musuhnya 77 ya. Ini sih masih bisa lah ya guys ya. Sejauh ini sih masih aman-aman aja sih. Masih aman-aman aja guys. Oh, XP-nya 25% loh. Gila ya. Gold-nya 270. Dan cepat sekali kita naik level kalau begitu. Chapter 1 part 6. Nah, bisakah ini? Udah mulai sulit nih kayaknya di sini. Mungkin tadi 77 nih 80 kali ya. Musuhnya kita gaskan ya kan 80 kan yang kenamanya 80 ya. Oke. Kayaknya sih masih gampang sih ini. Masih 80 masih aman. Kalau udah level 90 ke atas mungkin udah PR banget lah pasti lah. Harus ngutak-ngatik.
Sekali lagi. Banyak sekali nih. Gila ya, anaknya kuat banget ya. Ya, tapi masih clear deh, masih full deh. Cuma ini udah 24% ya. Kita gaskan lagi 16, sekarang 17. Makin berat ya. Tadi si Kun AA nya udah maetong loh guys. Tadi kalian lihat nggak guys? Gila ya, tapi masih bisa lewat sih. Ini pasti mungkin udah metong 2 kali ya. Udah mulai berat nih, 17 ya udah mulai berat nih. 16 tadi udah metong 1, 17 gak tau nih metong berapa nih. Oke. Aman, web 1 aman nih, web 2 nih, web 2 aman. 83 guys. Wah kan lasernya keluar nih, sebelum-sebelumnya dia nggak sempat multi laser nih, sekarang lasernya udah keluar nih. Ini wave 3 ya, wave 3 udah keluar wave 4 nih. Ayo dong. Nggak sempat multi dong. Ini yang terakhir. Dia ada Kun AA. Oke guys, tinggal 3. Kok aman ya? Aman 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 guys. Ini 7 ya. Oke. Ya OTW 48 guys. Ayo dong, sedikit lagi dong. Apakah bakal mentok di sini? Ini musuhnya 86 berarti kan? Yes, 86. Ultimate Oles. Oh, diminta ini, guys. Cuma 4 loh yang 48 loh. Ini cuma 4 ya. Ya nggak apa-apa kali ya. Kalau bintangnya 2 ya, yang penting kelar aja dulu ya. Itu dengan kekuatan penuh dulu guys. Ini kalau kurang satu nih kayaknya bakal PR banget nih soalnya nih. Kalau 5 sih masih OP-OP aja sih.